Pemirsa, TNI Manunggal Membangun Desa ke-113 kembali dilaksanakan di Desa Kemang Manis dan Intan Jaya, Kecamatan Muara Papali, Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Pada kegiatan tersebut, 2.600 meter akses jalan masyarakat antar dua desa dilakukan perbaikan oleh petugas. TNI Manunggal Membangun Desa ke-113 kembali dilaksanakan di Desa Kemang Manis dan Intan Jaya, Kecamatan Muara Papali, Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Kegiatan yang dilaksanakan oleh Kodim 0219 Tanjab tersebut menargetkan perbaikan jalan antar dua desa di kecamatan tersebut. Di mana selain jalan yang masih terbuat dari tanah merah serta tidak dapat diakses saat kondisi hujan, perbaikan jalan ini dilakukan guna mempermudah masyarakat yang melintas di kawasan tersebut. Salah seorang warga, Ismagun, menuturkan, sebelum dilakukan perbaikan oleh petugas, perjalanan antar dua desa tersebut memerlukan waktu mencapai 1 hingga 2 jam lebih. Namun dengan dilakukannya perbaikan jalan ini, masyarakat hanya memerlukan waktu kurang lebih 30 menit untuk mencapai tujuan. Alhamdulillah, sangat-sangat terbantu. Emang sebelumnya gimana, Pak? Sebelum di ya, sebelumnya ya, kalau hujan ya, bagaimana ya? Nggak bisa lewat? Nggak bisa lewat. Apalagi kalau pas jalan apa keriting itu kan, kalau sekarang kan ya masih mendingan walaupun belum jadi kan. Kita pengusaha apa nih Pak? Usaha apa? Ini mencari kambing dari SP8. Kemarin-kemarin waktu jalan ini belum jadi, aku malas lewat. Oh, nggak bisa lewat? Ya bisa, tapi kan lama, aturan setengah jam ini jadi berjam-jam. Kapenrem Korem 042 Garuda Putih Mayor Infanteri RM Hatta menuturkan pada kegiatan TMMD kali ini, petugas TNI melakukan pengerjaan perbaikan jalan sepanjang 2.600 meter dengan lebar 5 meter, di mana hingga hari ke-12 proses pengerjaan telah mencapai 46,3%. Selain itu, beberapa fasilitas perbaikan jalan hingga aksi sosial terus dilakukan petugas selama proses TMMD kali ini. Selain melakukan penyuluhan kesehatan dan perikanan, petugas turut mensosialisasikan pencegahan karhutlah, narkoba, hingga aksi kriminalitas lainnya. Sampai dengan hari ke-12 kemarin, untuk pembangunan jalan atau peningkatan jalan dalam rangka TMMD ke-113 Kodim 19 Tanjab, sudah menyampai 46,3% dari rencana panjang 2.600 meter dan lebar 5 meter. Ini sekarang jalan ini merupakan jalan tembus ataupun jalan lintas dari desa Kemang Manis menuju desa Intan Jaya. Yang selama ini yang kita tanyakan sama warga mungkin jarak tempuh sampai 1,5 jam dengan diperkerasnya atau ditingkatkan jalan ini menjadi 30 menit. Surya Kurniawan, JEK TV, melaporkan.